Sudah sepatutnya kita mengetahui hikmah dari semua momen berkorban. Bukan hanya sekedar tahu kisah-kisah para nabi awal terjadinya peristiwa berkorban tersebut. Bukan hanya sekedar tahu berapa jumlah hewan yang dikurbankan dan berapa harus berkurban. Lebih dari itu, berkurban itu merupakan ungkapan syukur seorang hamba kepada sang khaliknya. Apa yang dia miliki, apa yang dia nikmati, semua tidak lepas dari maha pemurahnya, sang maha pemberi rahmat terhadap dirinya. Dari sana, rizki dan kenikmatan yang dia peroleh itu datang. Dengan itulah, sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur kepadanya, dia berkurban. Berkurban sebagai implementasi kepasrahan dan keikhlasan dalam memenuhi perintah darinya. Dengan berkurban, dia memahami tujuan hidupnya, bertanggung jawab atas harta yang dia miliki dan dapatkan hanya berupa titipan semata dari Sang Maha Pencipta. Karena dia percaya kita akan amanah dalam menjaganya dan tidak akan kufur nikmat dengan hal tersebut, apalagi sampai menyombongkannya. Karena dia percaya semua rezeki yang dia miliki terdapat juga rezeki orang lain di dalamnya. Berkurban akan mengajarkan kita bahwa setiap sesuatu yang akan diraih membutuhkan pengorbanan. Tidak akan mungkin hidayah dan rahmat itu akan datang dengan sendirinya tanpa ada keinginan untuk menjemputnya. Dan tidak akan mungkin kita akan berkurban di jalannya tanpa adanya pengorbanan dan perjuangan. Dengan berkurban, kita sudah termasuk orang memiliki kepedulian sosial terhadap sesama yang kurang beruntung nasibnya dalam hidup ini. Dan kita sudah turut andil ikut membahagiakan mereka. Satu hal yang sering luput dari perhatian kita, berkurban dapat memberi kesadaran agar terlepas dari tindasan hawa nafsu keduniawian yang tercermin dari sikap-sikap egois, tamak, rakus, arogan, otoriter, menang sendiri, dan sifat-sifat kebinatangan lainnya. Mengapa kita harus mengambil hikmah dari berkurban ini? Alasannya, boleh jadi kita sudah merasa cukup soleh dengan telah memenuhi semua ketentuan-ketentuan berkurban. Namun, apakah cukup sampai di situ saja? Itu hanya sentuhan pribadi dengan berharap semuanya akan menjadi pahala buat diri sendiri tanpa mampu mencegah dan menuntun kita untuk menjauh dari segala macam bentuk penyelewengan lahir maupun batin. Bila hal itu terjadi, artinya berkurban bagi kita hanya merupakan sebuah ritualitas tanpa mampu mengantarkan diri kita pada pencapaian rahmatan lil alamin yang merupakan inti dari ibadah itu sendiri. Berkurban tidak mengajarkan kita sebuah persaingan atau berburu popularitas diri dalam melakukannya. Sebaliknya, dengan berkurban dapat menyentuh mata hati kita untuk sebuah kejujuran dan keikhlasan, serta menyelamatkan kita
agar tidak terjerumus ke dalam lubang kejahatan nafsu kehewanan itu sendiri. Dengan berkurban, memberi pesan penghambaan diri kita kepada Sang Maha Pemberi atas kemampuan dalam menyembelih hawa nafsu yang menjajah selama ini. Berkurban bukan sekedar kita menghitung pahala sebanyak bulu rambut hewan kurban. Lebih dari itu, berkurban dapat mengantarkan kita menuju keutamaan-keutamaan dalam ibadah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri dengan potensi kecerdasan akal yang telah Dia berikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.